Pasangan suami istri di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat harus berurusan dengan polisi karena diduga telah mencuri puluhan sepeda motor. Dalam aksinya, kedua pelaku yang diketahui berinisial AR dan ER ini bahkan mengajak serta anaknya yang masih kecil. Keduanya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Agus Pujianto, wartawan Tribun Pontianak yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Agus. Halo rekan Dea. Rekan Agus, bisa Anda laporkan bagaimana perkembangan kasus pencurian yang dilakukan Pak Sutri di Kalbar ini? Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa pengembangan pencurian yang terjadi di BTN Nabila, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, saat ini total keseluruhan unit barang bukti kendaraan bermotor berjumlah 47 unit. Pencurian dilakukan oleh pasangan suami istri, dan saat ini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Sungai Tebelian. Ya. Lalu apakah ada kemungkinan nantinya ada tersangka lain? Baik ya, berdasarkan hasil pengembangan dari anggota Polsek Sungai Tebelian, selain kedua tersangka pasangan suami istri tersebut, saat ini juga sudah diamankan tiga orang penadah sepeda motor hasil curian, dan ketiga orang tersebut saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Lalu bagaimana motif dan juga modus tersangka ini yang mencuri hingga 47 unit selama 1,5 tahun informasinya, Agus? Ya, benar sekali dia bahwa pasangan suami istri ini bersekongkol melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan sejak tahun 2020. Dan total kendaraan sepeda motor yang dicuri itu sebanyak 47 unit. Keduanya ini bersekongkol, bahkan mengajak anaknya yang masih berusia di bawah umur melakukan aksi pencurian. Modusnya mereka itu mengambil sepeda motor dengan memanfaatkan kendaraan korbannya yang lengah karena meninggalkan kunci motor ataupun tidak mengunci stang pada malam hari. Motor tersebut kemudian didorong setelah jauh dari rumah korban, baru kemudian ditarik menggunakan tali. Setelah itu, motor tersebut akan dibawa ke bengkel dan diganti stop rumah kontak sepeda motor. Setelah itu, dijual ke penadah dengan membuang terlebih dahulu nomor plat KB-nya. Tersangka ini mengaku sepeda motor tersebut hasil dari penarikan dealer. Dia. Lalu bagaimana dengan ancaman hukumannya? Baik, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dia. Baik, Tribunus, terkait kasus ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ibda J. Effendi Kusuma selaku Kapolsek Sungai Tebelian. Berikut informasi lengkapnya. Ya, dari sekian banyak barang bukti kendaraan bermotor ini hasil pengembangan kita dari Polsek Sungai Tebelian, di backup dari Polres. Kita dapat mengembangkan kasus ini dan didapati dengan jumlah kendaraan yang kita berhasil amankan ada 47, sementara 47 unit kendaraan hasil kejahatan yang dilakukan dua tersangka tersebut. Dua tersangka ini suami istri, Pak? Ya, buat tersangka suami istri yang tinggal juga di Desa Balai Agung, tetapi alamat di KTP atau NIK, dia warga Melawi. Dari 47? Hasil keterangan atau informasi yang kita dapat, dia sudah beroperasi kurang lebih 1,5 tahun berjalan. Dari kalau 1,5 tahun berarti sudah dari tahun 2020 sampailah 2022. Hasil pengembang untuk tersangka lain yaitu penyalur atau penadah, kita amankan 3 orang. Inisial, Bang? Ini sudah tersangka belum? Sudah tersangka, tetapi kita tempatkan di Polsek dan di Polres Melawi, Polsek Kota. Baik, dari
kami ya kepolisian bekerjasama dari Polres Melawi dan Polres Sintang, kita akan kembangkan lagi informasi dan keterangan, baik keterangan tersangka pencuri dan keterangan penadah, kita akan tetap kembangkan. Masih saksi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.